thank <laughs> you wa'lam wa amma ismu ta'ala al-mumit anampun ni asmane Allah mumitun zat kang mateni mukhi mumit suwali ew mukhi zat kang nguripi mumit kang mateni Fafi maka yang dalam al-mumit sirun adiun terahasia rahasia kang agung Ono rahasia paling gede, no asmane Allah mumitun. Khodimu khodimu utai hadame mumit malaikat yang ditugas no konjogo asmane Allah mumitun Mulaikat atyail Mulaikat atyail Wawa utai atyail Iku Yahkum awalimat ta'un Anu Awal mata um yang Gelombang-gelombangnya penyakit ta'un, penyakit pagebluk Yahkum mutusi Sob atya'il mulat atya'il itu Mulai kasih mutusi Gelombangnya penyakit-penyakit yang berbahaya Katakan mumi itu Gusti Allah kang mateni Nah hadami mulai kasih mateni lihat penyakit taun penyakit pagebluk biyen no ono iki gak ono biyen ono penyakit kolera iki ya. wah tak desa mati kabeh no mati tau mati gak karuan jaman tahun 40-an kene sik menangi tahun 63 no kene kena penyakit kolera wa tonggo empat mati papat tonggo tonggo mati papat tuwa-tuwa kabeh untung kene gak katu makai ya, saya cilik zaman itu saya ke kecekel kolera diimpus loh, so. pion turun impus, Lohis, sampai suwene ne koyo opo, engko diimpus itu nyileh nyowo ya, ko impus itu kan vitamin vitamin sehingga nanti vitamin ini menung asli bujat engko kena kolera, mancur cur silir itu mangan langsung mancur mangan langsung mancur, nggak diimpus ya mati, ko impus ganteni kebutuhan panganan sementara kewong kolera itu sekali ngombe sekali langsung mencret Kalau penyakit kekuatannya penyakit gak suwe gelis mati baksil baksile ini ku arane almumit mulaikat atiail sinyakar penyakit kolera ya. kila dendawakan, alam annal muhi sak temen al muhi al mumit Gusti Allah kang nguripi Gusti Allah sing mateni Kila den inna huma sak temen muhi mumit iku ismullah asmane Allah al azam kang maha agung Wa manutai samun itakhodha iku ngalap manhuma e muhi mumit zikrone kang zikir Wiritan ya muhi ya mumit ya muhi ya mumit Wakatapalan tulis man murup pakane raja segi empat wajah fi yang dalam mas ditulis auvido to perak dilempeng tipis au riken utawa lulang lah mana lulang riken ya. mana kertas juga ya, kena, watalalan mocoman alispane asmane Allah ya muhyi ya mumit pengpiro pira diitung muhyi mumit pira iku jumlah apa jatune ada nah, tamu yang hitungane isma ini alwaki akan cocok diwoco biriadotin di lantaran rialat dipasani, pasani di rialati wasa alalan jaluk sopeman Allah ing gusti Allah ayah hajat di dinding yang eng di dinding yang din din kebutan samaan butuh hopo. Ku diat pun ngajen tekan ya hajat gula lu cos pelang dataan. Caca sing mau. Waman utai saman ita kota tak ngalap mandu ma eng mumit zikron eng kanggo zikir. Wong sing gak leren-leren wiritan ya muhyi ya mumit ya muhyi ya mumit ya Rafa'ah mau kau ngilang, ngangkat saufa'Allah. Rafa'ah yang mana macam-macam, orang ngangkat, orang ngilang, orang ngayuh, orang ngangkat. Kau taruhin derajatnya bakal munggah, munggah, munggah. Aku pegawai-pegawai, sing pengen nang cepat munggah pangkatnya, juala renan wiritan, ya muhiyyu, ya muhmitu, ya muhiyyu, ya muhmitu. Ini iso ngejimatnya berarti, ai adi surah kusuratu ma gambare muhyi wa awal iku gezimati bisa khifati no, lembaran kang bakal teko no al muhyi al mumit datisito sakmono gedene iku kotak-kotak iki kewateh dungane Es wa amma dzikru ma ana pon dzikir muhyi mumit. Pantaku lu ucap siro Donga ne apa iki? Allahumma mahu Allah antau ta jane ka as al muhyi zat kang nguri nguripi ilmu nguripa, kang Kholak tanda dosa kenya mau tak ing mati wal hayat lan urip mati urip sing jamal jenengan gusti. Hatman kali pasti alal -al ibad yang atas si piro piro kau lil ibtida karena ngawiti bima klan barang tak tarukang kang milih jenengan. Minasolah so kebagusan wal fasad lan kerusaan kerusaan. Wakot tartala lanak dirnyan di kuli ahadin maring skape wong suici. Rizkau ing rizki kulu ahadin. Wak jalan ajali atau pati kulu ahadin. Jadi pun nentok no gusti menung calon sugeh, calon kiri. Umurnya sakmene, wak tartala milih jadi al-akwamanin piro-piro kaum. Bil maasi klan pira wong lakoni maksiat-maksiat lho sing Jepang, Inggris, Perancis Nakal-nakal, gak percaya Gusti umbar-umbaran gak ka Gusti Allah sing Kanggo calon raka cek ana pendhuduke. Wa jazai ta'alan malas jenengan dum bil khizi nglawan kainan-kainan. Wal akhiran ten dan alap dan dan jabut ya kena binawasi kan bun-bunan bun-bunan tarik nyawa ni as nyuwun kulo kain jenengan ya maksimal arzak buat uh, kan bagi piro-piro rezeki ya bagi-bagi ekonomi kusopo gusti Allah bima kelan para sahabat akan tetap man minal azali songo zaman azali sama sekung liwang liwung durungono popo fil azal podohai dalam zaman azali wabi kudri kualankan kekuasaan jenengan alal akhya wal amat yang ngatasi wong wong urip wal amat yang wong wong mati mati sing tetap non jenengan yo iki urip iki mati Pak tautan jenengan gusti ku almutasif kang kasifatan bil bakok kelawan tetep wadawa malan langgeng jenengan gak bakal rusak tetap langgeng selama lamanya. Antumita tak yang to ini nafsi kulo nyuwun yang to nafsi nafsu kulo nafsu kulo si nok jantung minas syahwat so kesenengan, kesenengan. Nafsu kulo si nguruti kesenengan, kesenangan kusti sama pantai ini moncek gak tadi nuruti nafsu nafsu nafsu. Algo kang nung kepi watu di mim mati, bi muhasabati adunya ini tak ini tak ada watu di mim ma mamati bi muhasabati bi anu watu di lan mugi piye maknane iku mamati ing mati kula fi muhasabati dunya ing dalem fi muhasabati dunya ing dalam, ya, in dalam neliti dunya mugi wah oh, gak kena wis makna asli we watu di mamati lan mugi ngesorakan jenengan ya Wanto amal ono sorakan ma ono di wala wala wena mati eng mati kulo fimu mu ho sabati dunia, lita al lita aluki ki kolbi krono kuman ati kulo fi ha sabati dar klawan yo lawan niti niti ada di bagia panggonan kang langgeng ye ko akhirat wes kak kenek ko poigo Ya Allah, Ya Muhyiddin, Ya Mumid. B.S.D.T. Mamin abdino rauno sopo menungso. La zamakana tepi sopo abdin ala hadha ingatasikila dungo. Ila fata angin buka sopo Allah lahumaring abdin. Abu-abu al-khoi lawang-lawang kebagusan. <tuk> niki kelotra wong Jawa piye wali saha gawe donga-donga khusus wong sanes menawa kaji sak piturute sing kene apal pirang-pirang biyen roh macem-macem donga -macem sing disusun para wali-wali faslun bismi ta'ala ing asmane Allah al-hayyu ya hayyu ya hayyu ik lam ngertio sirro an-asmahu sak asmane Allah al-hayyu Iku moko makopo hayu fil Qur'anil adim dalam Qur'an al adim kang aku. No Qur'an Dawi kita al hayu disebut no. Fi kaulin dalam Dawi Allah Taala huwal hayu la ilaha illahu huwal Allah al hayu dat kang urip. La ilaha orang no pangeran ilahu kecoba Allah. Wal hayatu fil alami al insani utai kehidupan fil alamil insain dalam alam menungso maknan natikun bisir, iku arti kang ucapno bisirin ilang rahasia bongso pengiran konangan ni ono gusti Allah lantaran apa ono benda-benda hidup sing noto sopo pemancari tekon di teko ilaloh mubdin Andalika makna mub oh, kok mubdin ono wahu ne kok ya, ya apa po mubdin ono ya ono wahu angden pertelak no andalikal makna so mengkono kono arti wa al harokah wa huwa al hayyu wa huwa hayyu iku al harakatu gerak zahiran ing dalam zahire wa batinal nan batini iso gerak zuhur batine hidup wa tambahan pi dari al wal hikmah muncul apa hayyu Bila dikal kudur, kamu kok kudroi Gusti Allah, wal hikmah lan hikmah Gusti Allah, kebijaksanaan Gusti Allah. Semua kaya itu nampak, mau kari-kari uripeng, pira-pira cecukulan, cecukulan. Gotong-gotong urip bukti ini bisa tambah gede, tambah gede, ada sel hidupi. mati ya mati, garing. Wawa itu kaya itu nampak, itu tadbir, urip cara ditoto, kapis yang nonton Gusti Allah kayak pemancar gitu. Eh lantaran kene muni halu-halu sa Indonesia muni kabeh. Ini e, nyambung sapa to kare urip pusate kok ilallah. Bisirin tobiin kelawan rahasia kang bangsa watek. Ya e, mbak itu kang gumrigah opo sirin tobiin bila to'i kan lembutnya kasih sayangnya Gusti Allah Vibhati na kopeng dalam jeruneng ati. Ma'aludvihara roten satane aluseh daya panas-daya panas. Wasuryanil ahwak lalu magweneng howo-howo, iseng undo sel hidup kabehku, kalau howo gak isok riblo sampean, howo itu ngandung sel hidup, saya eh, sama keampekan, rong puluh menit berangkat di kuburan anak Moga sawan butuh Daya panas harokatin nafsi Wal obatwa, Wal makdan ya, Makdan lah Apa tak kata tulisannya Lisir tadbir tambah ya Wal makdan lan tambang Lisir di tadrit Lain rahasia al kudri Atadriju al kudri makna apa? Noto ya, no tadi daroja undak-undak ya al -Qudri. kang bongso takdiri kustiano Wabisiritur lan rahasiane atur warna-warna pi kang bongso lemah itu ngandung sel hidup Bukti apa jagung iso urip tandur no lemah berarti lemah ngandung sel hidup, ngandung hayun. Sel hidup no lemah meleburing oyot, meleburing wit dadi woh. Woh ku asale teko sel hidupe hayune tanah. Atur itu robi Al malakut kang bangsa alam malakut gak mampu nyelidiki ku alame gak alam menungso, ku halus semua hayatul jamaah tapi urip benda-benda padat benda padat itu hidup lo ono hayune pancari gus yahwa yo hayatul jamaah wujud tu kang Allah kang bisir dari kang kang dan wujud kan bihi jamadat pisiri dari kalantaran rahasia ini mengkono mengkono hayat hayat jamadat karena karena kehidupan benda-benda waktu yang asalnya benda hidup tamu nyata sudah sodati tamak gede kayak gunung wetan, namun nih di kutub utara kono ku, baru konangan asalnya toko pois pisiri dari kalantaran rahasia ini mengkono hayat nong pisu putih gak kata tulisannya, pisu putih tauhid lantaran tetapi nyuicek nomara Allah sumber itu kok Allah la ilaha illallah jadi gak karukan kehidupan wal aktaran takdir takdir nilai kedua Allah ala abadil abad dengan tasik selama-lamanya Sa'lawas lawas Ilama maring pamong sa so saakang ngerasa Allah wa kaifalan koya opo saakang ngerasa no so Allah. Di ko hilang. Wal wal fael wal muhi ya ya tambah mem. Wal muhi itu dat kanguripi wayo muhyi alfa dat kang agawi. Mungkin tambahin meme begini. Al mudrik yang nemu akan wal mutakarib asmane Allah. Amarkaken bi lantaran lantaran-lantaran al hayyur yang hayyun durung Iso kabeng ini moga gusti Allah singgawi lantaran asmane hayun benda hidup Yuki nguripi sopa mukhi sopa Allah nwaya Anfasa yang bero pero napasi Rujuk iki kok ada atau aja Ndindelik rujuk kanamu Woi, iku ana wal mutaqarribu bihi mutaqarrib wong kang gawe bihi lantaran hayyun keliru ya mau, wong sing ibadah wiritan Ngunakno lafal ya hayyu ya hayyu ya hayyuh bakal bisa nguripi mutaqarrib anfasa yang pira-pira nafase mutaqarrib bizikir lantaran zikir wa tu yoki anpa wame wama ita tahu lan wetenge ma ita kandungane kandungane wetenge al mutakorip pitak lili tahu lan nyidek no pangan wong mangane wake supaya mangan cek saiti nang tetap sehat joleren wiritan ya hayu ya hayu juga mangan wake telung wako santean pitak lili gak kata diwaca Bito di ami oh, apa ma am. am. ma nah, ya maiddatin mamruatin bi ta'am kholiyah bi taklili ta'am gak ketara tulisannya iki maiddatin ilkulun ya ilkulu karena utawi sekabianing maiddah kandungan ya weteng mamru'a kang den beki am kelawan panganan kholiyah iku sepi anil hayati sanggo sel-sel hidup mal wal, wal hikam lan pira-pira kebijaksanaan kebijawong sing kakean mangan-mangane akeh waduh iku malah tambah gelis mati timbul macam penyakit gak ada diong bijak sana ada cakar kemangan supaya mangan jaga ake ake wiritan ya hayu ya hayu putih apa tak mangan lebut teng enak menok cangkem tok mari kau um, lebu usus karet senepi putih ngisah ngisinya kama kola kau barang kangen di nabi Sallallahu alaihi wasallam latadhul al hikmah orang bakal melebu al hikmatu opo kebijaksanaan kebijaksanaan yo ya hikmah orang bakal mlebu maidatane weteng ya usus jeruan muli atang dan beki apa maidah to aman ing panganan nah hikmah gak bakal mlebu ring weteng nek wetenge kuwarken lele ki kita diteni celing weh leren sik monggo celing iku Wabillahi taufiq wal hidayah, waridu wal inayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.